Indonesia nih bos, senggol dong. Kukira Indonesia ternyata Bayern Munchen. Timnas mode Bayern Munchen bos. Dicari tim yang bisa ngalahin Indo. 2-3 Barca ngutang, final AFF kami datang. Halo guys, balik lagi sama gua di Iki69. Dan hari ini kita bakal lanjutin eFootball Pass 2021 mobile-nya ya guys ya. Oke. Jadi ya langsung aja kali ini gua pengen review permainan rating 1000 bukan 1000 bos, 4000 men. 4000 ya, pokoknya rating 4095 tapi sekarang udah naik ya. Dia itu ada di top global. Jadi nanti kita bakal review. Tapi sebelum itu gimana? Aduh. Coba banget gue. Ambil pelajarannya udah ya. Nih kalau baru menang ya kan, jangan senggol sana sini, jangan norak. Boleh, gue nggak ngelarang lu selebrasi ya kan. Wajar, maksudnya kalau kita selebrasi tim habis menang wajar selebrasi, tapi jangan berlebihan ya kan. Sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus kan gitu bos ya. Gini loh, Indonesia ini, bahkan Indonesia ini tim yang baru dibentuk loh, diisi pemain muda, usianya palingan berapa sih umurnya? 19, 20, 21 anjir gitu. Bahkan si Elkan ya 19 tahun kan kalau nggak salah, gila men. Tim ini baru dibikin, jadi lu jangan, aduh fuck lah, selalu overproud. Gue nggak suka overproud gitu. Tetapi masih ada leg kedua, kita doain aja semoga comeback lah. Walaupun sulit, tapi kita bisa sih kayaknya ya. Yang mau top up seperti biasa, xjj_store07 udah gue jamin aman di situ ya. Langsung aja di situ ada koin promo juga buat kalian yang belum top up. Silakan di top up, besok udah ada Davis ya. Jangan sampai kelewatan Davisnya. Dan juga bagi kalian yang mau beli-beli akun ya, langsung aja gas di Safe Store ya guys ya. Di situ keren banget sih, aman, murah dan terpercaya pastinya. Akunnya banyak banget, testingnya juga udah terjamin. Kalian bisa juga titip jual di situ. Oke, mantap. Jangan lupa follow dan juga order. Oke lah guys ya, hari ini kita bakalan review permainan dari rating 4000. Nah, kalian bisa lihat ya di situ ya. Kalian bisa lihat tuh 4095. 4095 lawan ini, lawan 1500. 1500 sudah pro player bos ya. Udah pro sih kalau menurutku ya. Gitu. Kalau kalian ngelihat dari rating gitu. Oke. Jadi di sini gua lihat sih dia pakai 4312 ya. 4312 ini antara Cianto All atau siapa, ini gua nggak tahu juga ya. Kalau kalian tahu manajernya, kalian bisa komen di kolom komentar ya, karena di sini nggak diterangin pakai apa nggak diterangin. Cuma di sini ada pemainnya, kayak gua bahas nih pemainnya nih. Kiper udah pasti OP lah, legendsnya Ceh gitu. Terus yang gua ini sih, yang gua salut ya, dia nggak pakai full iconic tapi bisa rating 4000. Udah pasti bukan cheat itu. Itu bukan cheat ya. Rating 4000 ya, ada di top global ya kan, di top globalnya Konami. Itu bukan cheat. Bukan cheat, itu murni skill ya kan. Ya, Hoir Blues dan kawan-kawan itu skill ya, bukan cheat, bukan. Oke? Jadi jangan fitnah ya adik-adik. Oke, jadi kita bakal lihat di sini dia juga pakai Cristiano Ronaldo gratis, Messi gratis. Mantap banget. Squad apa adanya, rating 4000 GG Gaming. Oke. Jadi di sini lawannya lawannya kalian bisa lihat lawannya guys ya. Lawannya lihat coy, lawannya di situ ada Rume di depan sama si Ricardo Kaka, di belakang ada si Beckenbauer ya kan. Dah itu sih bagus sih, tahu. Cuma gua nggak ini nih, nggak setuju sama musuhnya juga ini. Kenapa Anda pakai Kimmich di RB? Emang Kimmich dulunya RB, cuma sekarang udah gak bagus boy. Ya jangan dipaksa sih, jangan dipaksa. Oke, ini dia gaya mainnya gimana nih? Kalau 4000 gitu, rating 4000 ya, kita review. Oke, dari pertama sih dia udah pakai tiki taka cepet ya. Anjir, GG banget bos. Lihat. Ini murni skill bukan cheat ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Oke, dia ada di top global ya adik-adik ya. Oke, selebrasi nggak apa-apa. Namanya golin, selebrasi nggak apa-apa, gak dilarang ya kan. Mantap. Oke, baru beberapa menit. Baru berapa menit? 3 menit, boy. 3 menit dia udah bisa cetak 1 gol ya. Kalau dari di apa sentuhan bola pertamanya, dia tuh pakai tiki taka cepet, coy. Nih. Oke, benar. Fix ya, tiki taka cepet ya. Fix tiki taka ya. Jadi nggak long ball, nggak main belakang juga. Cuma dia langsung cepet aja gitu. Dapat bola ke depan,
terus tiki-taka cepet. Tapi memang enak untuk 4-3-1-2 ya, apalagi diisi AMF ya kan, itu udah pasti enak banget sih, gila. Udah pasti enak banget kalau kalian udah bisa tiki-taka cepet. Makanya gue selalu saranin ke kalian pakai tiki-taka cepet aja cuy, fast tiki-taka ya. Jadi anjing kenapa tuh. Oke nih tadi musuhnya sih 5 ya, pakai 5 back. Oke ya, oke. Gue pengen lihat dia itu chance kursornya dia pakai manual atau apa ya, coba kita lihat di sini ya. Oke, Maldini umpan ke Vieira. Dak. Oke. Jadi ini otomatis ya. Jadi otomatis pindah kayaknya. Oke, otomatis guys. Kursornya ya otomatis. Maksudnya ganti-ganti pemainnya gitu. Ganti-ganti pemainnya otomatis ya, bukan kayak gua. Kalau gua manual sekarang. Sekarang manual dulu otomatis. Jadi gue diajarin sama temen gue ya, dia suka ikut turnamen-turnamen gitu, turnamen bola. Ki, kalau lu pengen bagus defense-nya, lu pakai ini aja, manual gitu, katanya begitu. Dan gue coba sih enak ya, memang enak gitu. Tapi resikonya anda pemainnya capek karena turun banget. Misal lu Rume nih, kursornya gini Rume ya, Rumenya turun. Turun defense gitu. Kalau lu ganti pemain hancur. Cuma ratingnya keren banget ya, bisa 4000 loh. Anjir. Masuk gak tuh, Bos? Messi. Oh, dia tukang selebrasi, guys. Gak apa-apa, santai. Namanya top global, no cheat ya kan? Top global, semua top global di PES itu gak cheat ya, guys ya. Tidak cheat. Oke. Okay? Jadi aman lah. Tidak cheat. Makanya Konami nggak ngebanet ya, ya karena memang bukan cheat kan, begitu maksudnya. Oke, okay? Tuh. Oke, okay. Pas counter attack lagi, jadi gue mungkin bakal skip ya. Oke, okay, tadi di babak pertama dia tuh unggul 2-0. Coba nih, kalau dia nyerang dari sisi kanan ya, sebelah kanan, dia bakalan sama nggak nih? Biasanya beda kayak permainannya, gue nggak tahu karena kan beda arah gitu kan ya, beda arah, beda ini cu. Tapi kalau gue sih sama-sama aja sih. Oke, defense-nya kenapa dia malah ya kepancing, dia bos kepancing, udah kelar lo. Lo kepancing, back lo maju, udah. Bahkan sama juga permainan, gaya permainan si musuhnya juga fast counter attack juga kan, maksudnya tiki-takanya cepet banget coy. Dapat bola umpan. Memang itu yang paling efektif guys buat kalian ya, nih user-user baru. Kalau kalian mau kenalin taktik, mending kenalin dulu yang begini nih. Simple kok. Kalian dapat bola umpan, tapi anda jangan asal-asalan umpannya juga. Nah, jago banget ya. Oke, okay. Yo Allah. Oke, okay. Masih selamat loh. Loh, kenapa nge-lag, bos? Jadi ada Bruno, Davis, Rume, Campbell ya yang gue baca, Owen, ada Vieira, Gerrard. Anjir. Hey, ternyata gue nggak tahu ya, ini tadi bangsat nih, susah banget gila. Ini nah. Aduh, anjir. Nah, itu tuh ya. Dia masih nyimpen Owen dan Gerrard, cok. Oke, okay. Dia masukin siapa? Rume dia. Sama Gerrard. Owen gak main. Oke, Bruno. Bruno enak banget guys. Bruno enak. Tapi lebih enak lagi kalau kalian pakai ini ya, Ronaldinho ya. Itu Ronaldinho bagus. Oke, udah menit 80 dan 21 ya. Lawan rating 1500. Gue gak tahu sih kalau dia lawan rating 3000 ya kan. Nah loh. Yah, ini bego. Bego nafsu itu. Gua gak ini sih, gua gak salahin ya. Cuma itu bego banget kayak gitu ya. Kayak gua. Nafsu, kalau depan gawang nafsu, tendang kenceng ke atas, goblok emang. Oke. Okay? Ya. Gila sih mainnya memang mainnya tuh tiki-taka cepet banget ya. Dapat bola umpan dan Ronaldo gratis juga gas aja. Ya, oke, okay, menang sih. Menang.
udah pasti menang lah. Pro player bos, top global, ya kan, ada di top global itu udah pasti pro player semua guys isinya. Bukan cheater ya, yang bilang cheater pasti bocil guys, oke? Mainnya tuh semuanya bersih, di PES tuh nggak ada yang ngecheat-ngecheat guys ya. Oh, naiknya satu bos. Lihat ya, naiknya satu, ya, iyalah. Lawan rating 1500 itu bagaikan kalian di rating 1500-an atau 1600-an ketemu rating 900. Ya, gue nggak tahu nih. Ini kalau rating 900 dia naiknya berapa ya? Satu sih. Cuma, yang kalian bisa lihat sendiri kan, ya. Yang ada di top global itu naiknya cuma satu. Dan gue masih gak bisa pikir sih mereka sampai rating 6000 anjir. 6000, 4000 gitu ya. Itu bukan cheat. Skill ya, itu skill, pure skill, bos ya, pure skill. Jadi jangan fitnah. Cheater enggak. Itu skill semuanya ya. Makanya Konami enggak bisa ngebanet nih, ya. Karena skill, bukan cheat gitu. Enggak kedeteksi sama Konami gitu. Memang Konami the best, sudah terbaik. Oke lah guys, jadi mungkin segera aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar. Rating 4000 permainannya gimana? Sesuai dengan ekspektasi kalian apa enggak? Komen dulu ya di kolom komentar, oke? Okay? So ya, keep charming, work hard and love in. See you in the next video, bro.